saya sebenarnya sejujurnya saya sendiri masih mencari identiti saya, terutama di hadapan masyarakat. Dan cakap mengenai pengorbanan, semestinya lah cerita saya dan arwah isteri saya. Bagaimana saya berkahwin dengan dia dan selama setahun jodoh kami di dunia cukup-cukup satu tahun, dan itulah kisah saya. Saya berkahwin dengan isteri saya di mana saya sudah mengetahui bahawa isteri saya mempunyai penyakit RCC, renal cell carcinoma cancer. But then I still decided to go on with the wedding. And then I think pengalaman semestinya pengalaman yang saya kira untuk saya dan isteri saya dan saya sendiri adalah menjaga dia dan mencintai sepenuh jiwa dan raga saya. Jangan lupa dapatkan majalah In Trend Malaysia edisi Jun 2017 kerana ada kisah saya dan arwah isteri saya berkenaan dengan pengorbanan selama hidup kami di dunia.